Guys, sekarang kita perjalanan mau ke Cikatomas. Lebih tepatnya ke kampung saya, Pancatengah. Dan hari ini rencananya, bukan rencana sih, ini udah dadakan sebenarnya. Karena kemauan dia. Ya, kemauan kamu ya? Mau ngapain sih? Berkunjung kemana? Ke rumah mertua? Oke guys, sekarang saya ini ambil jalur Gunung Tanjung. Kenapa saya ambil jalur Gunung Tanjung? Karena jalannya sepi dan enak. Maksudnya gak banyak kendaraan. Jadi nyaman banget buat riding. Dan jalannya pun sangat mulus. Mulus merona. Oke guys, sekarang saya tunjukkan kenapa saya memilih jalur Gunung Tanjung. Bisa dilihat untuk jalurnya, sebenarnya sih jalurnya sangat apa ya, bisa dibilang berliku-liku. Dan kalau bagi yang pemula, hati-hati saja, jangan terlalu buru-buru. Intinya sih nikmatin aja jalurnya, jalur yang ada, jangan sampai terburu-buru. Keluar dari jalur Gunung Tanjung, dan sekarang kalau kita ambil jalur kiri ini jalurnya ke Cikatomas ya, dan kalau kita ambil jalur kanan itu kita balik lagi ke Tasik. Nah, ini ada dua jalur. Kita ambil jalur kiri. Di Batu Numpang. Sekitar berapa menitan lagi kita akan sampai di Cikatomas. Ini guys, di sebelah kanan saya adalah Masjid Agung Cikatomas. Nah, dan sekarang ada alun-alun Cikatomas, tapi belum jadi. Alun-alunnya baru setengah jadi kayaknya. Dan untuk pasar Cikatomasnya ini di sini. Pasar Cikatomas. Biasa belanja di sini.
Beneran sih. Mari membelum jagung. Ya yes lah.